Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku nggak buat video tentang Stumble Guys atau Minecraft. Kali ini aku mau main game Mobile Legend, oke? Karena agak bosen juga ya, biar nggak terlalu main gamenya itu-itu aja. Jadi aku main game ini. Buat kalian yang mau request aku main game apa, boleh komen aja di bawah, oke? Jangan lupa like sama subscribe-nya juga yang belum. Makasih. Oke. Jadi aku main ranked ya. Aku di sini mau pakai Nana juga, tapi di bagian pick hero kita percepat aja ya. Rank aku tuh kalau nggak salah apa ya? Aku lupa deh. Sudahlah, nanti aja kalian lihat ya. Kita percepat di sini, soalnya lama banget di sini kalau nggak dipercepat. Oh iya, kalian pada main Mobile Legend nggak? Atau main game apa gitu? Dulu sih aku pernah main FF, main PUBG. Tapi menurutku aku lebih sering mainnya FF daripada PUBG. Entah kenapa lebih suka FF dibanding PUBG. Jangan dibully ya. Oke, meski nggak ada pintu, tapi menurutku lebih seru FF sih. Gitulah. Oke, kita mulai gamenya. Oh iya, aku juga dulu aku bisa pakai MM, tapi sekarang gara-gara jarang pakai MM, jadi nggak ada yang bisa hero MM satupun. Tuh dulu aku bisa Hanabi, bisa pakai Leslie, bisa pakai apa lagi ya? Aku lupa. Terus dulu juga aku bisa pakai Alucard, tapi sekarang cuma bisa Mage sama support. Mage sama support pun gak semuanya. Cuma Nana, Kadita, Pale, Palir, Eudora, terus bisa Angela, Ruby, Esmeralda. Udah deh, segitu doang. Kalian kalau main Mobile Legend pakai hero apa? Aku sih seringnya mage. Kalau nggak mage support, mage support udah gitu aja deh. Tank pun cuma bisa Ruby sama Esmeralda. Gak ada lagi yang lain. Johnson lumayan bisa sih, tapi ya masih agak suka nabrak-nabrak. Kalau Pani, Pani bisa sedikit banget. Susah arahin kabelnya ya kalau pakai Pani itu. Tapi enaknya nyampah-nyampah pakai ultinya. Sekalinya ulti kena 2, kena 3 gitu. Aku pun kalau pakai Nana sukanya nyampah. Seru aja kalau nyampah. Ya kan? Nyampah terus. Kira-kira aku bisa dapat kill berapa ya? Biasanya sih cuma 5, 6. Sekarang nggak tahu nih. Tapi biasanya aku kalau pakai Nana jarang banget mati. Soalnya ya gitulah. Mainnya di belakang, mainnya nyampah soalnya aku. Tapi kecuali kalau pakai hero support atau tank ya aku pastilah yang di depannya, bantu depan. Kalau pakai Nana aku sukanya di belakang, gak terlalu maju. Tapi kadang juga aku suka maju banget, soalnya suka gemes aja gitu kalau lihat yang darahnya dikit lagi. Suka pengen dikejar, pengen dibunuh aja situ sampai mati. Tapi ujung-ujungnya aku yang mati. Oke, kita ke bawah dulu. Siapa tahu bisa ngekill carry-nya. Ini carry-nya pasti akan keluar kan. Tunggu aja, kita ulti. Iya, mantap. Apakah mati? Up, yes, mati. Lumayan, udah kill 2 nih. Kita bantu dulu sebelum pulang. Selagi masih ada darahnya, oke. Kita bantu semampu kita. Meski kita harus mundur-mundur karena takut mati. Yes, lumayan. Healing spray. Ulti, ya. Ya, gak dapat nya killnya. Oke, kita pulang dulu isi darah dan mana biar nggak mati.
Es kalau lanjut lagi, kita ke bawah lagi ya. Takut turutnya hancur. Gak jadi deh. Udah ada Warman sama Plengki, kita ke atas aja. Takutnya malah turut kita yang hancur, ya kan? Mari kita ke sana kemari. Kita ke atas dulu. Kasian banget tadi jalannya nggak ada yang bantuin. Nah, kayak kita bantuin. Kita lempar babi Moana apa Molina sih itu namanya. Tapi aku sering panggilnya babi. Lalu itu kan kelinci ya. Tapi biar gampang aja sih. Bilangnya babi. Nah, kan dikejar babi itu. Sana lari. Itu tuh badak kan, hero musuhnya kan. Aku suka salah nyebut hero mulu. Kadang suka kebalik. Sepertinya badangnya ini pengen sekali ngekill ya. Soalnya pantang mundur tuh. Dia berani banget maju-maju begitu. Kalau aku sendiri gak berani sih. Takut mati. Kita diam dulu di rumput dan maju. Ya, ayo. Aduh, kena tunjukannya. Wah, dia juga kena babi. Langsung kabur, udah kena babi. Nah, di sini bingung. Ya sabarnya mati, aku bingung mau lewat mana, sabar sorry ya. Up, dikit lagi, ah. Ya sabarnya marah. Gara-gara kita muter-muter, bingung. Bukan cuma lihat doang, aku bingung harus lewat mana. Lah gak apa-apa. Yang penting kita udah bilang sorry ya. Mari lanjut. Kesana kemari kita ambil dulu bab aja lah satu kali lumayan daripada gabut. Nggak gabut sih, pengen aja ngambil bab. Ya turutku, untung saja ya udah hilang minionnya. Kita bantu kesini ya, siapa tahu bisa nyampa. Ya kelamaan kita telat kesininya, nggak bisa nyampa. Apalah, kita simpan babi di situ. Ini ada carry ya, kita harus hati-hati soalnya sakit itu. Ya nggak kena lagi. Kita mundur ya, bahaya soalnya nggak ada teman, kita sendirian. Nah kita bantu. Saber. Kita bantu dia ngelot. Aduh. Mari ngelot. Ayo dikit lagi. Yeay, dapet lotnya. Duh, darah sama mana kita dikit. Yuk, kita bantu dulu sini. Sebelum pulang, isi darah. Ulti. Yep, mantap. Dapet satu kill, lumayan. Kill kita udah 4 ya. Lumayan banget, kita pulang dulu nih. Udah sekarat banget. Nanti mati. Nanti sama musuhnya jadi shutdown deh. Sayang banget kalau di shutdown. Jadi kita pulang aja. Okay. Mari kita maju lagi. Membantu Prengki. Wah, Prengkinya nih. Mati dia. Oh enggak. Aman, Prengkinya aja kok. Ya, ayo kita bantai. Kita bersihin dulu minion ya. Biar nanti minion dari kitanya gampang masuknya, cepet. Yuk kita ikutin orang lain aja kemana perginya. Yeay. Nah kita nginin aja turutnya, biarkan mereka berperang. Nah kan turutnya udah hancur satu uti. Yeay, kita nyusul dengan satu lumayan. Aduh, yes, double kill lumayan. Kasih emot dulu. Yeay, yes, menang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Nih aku udah legend 4 bintang berapa ya? Bintang 3 nih. Oke. Bye bye. Terima kasih. See you.